Halo Prive Baby, jumpa lagi bersama saya Dr. Tiffany. Kali ini saya akan menjelaskan 9 hal yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan kulit glowing. Berikut penjelasannya. Yang pertama, lembut terhadap kulitmu. Hindari penggunaan scrub kasar dan sabun yang dapat membuat kulit menjadi kering, sehingga terhindar dari iritasi dan juga kemerahan. Gunakan minyak pembersih atau micellar water untuk membersihkan sisa make up dan juga sunscreen. Kemudian diikuti penggunaan pencuci wajah yang ringan. Yang kedua, hindari mandi atau mencuci wajah dengan air panas. Karena air panas dapat menyebabkan hilangnya minyak alami pada kulit, sehingga kulit menjadi kering dan juga iritasi. Nah, selain itu juga, air panas dapat menyebabkan kulit tampak memerah. Yang ketiga, biasakan untuk melakukan eksfoliasi. Proses eksfoliasi merupakan kunci penting untuk mendapatkan kulit yang lebih glowing. Karena penumpukan sel kulit mati dapat membuat kulit kita tampak lebih kusam, kering, bersisik, dan bahkan menyebabkan tersumbatnya pori-pori. Proses eksfoliasi juga membantu untuk kulit kita terasa lebih lembut. Dilakukan 1-2 kali dalam seminggu, dan jangan lupa untuk menggunakan moisturizer setelah proses eksfoliasi. Yang keempat, gunakan serum dalam rangkaian skincare. Serum wajah mengandung bahan dengan konsentrasi tinggi yang dapat mencerahkan, melembabkan, dan juga mengatasi tanda-tanda penuaan. Gunakan serum yang mengandung vitamin C, niacinamide, ferulic acid, dan juga hyaluronic acid untuk membantu merangsang kolagen dan juga melindungi kulit dari radikal bebas. Yang kelima, gunakan masker wajah. Penggunaan masker wajah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kulit yang glowing. Gunakan masker dengan kandungan antioksidan ataupun hyaluronic acid serta bahan-bahan yang melembabkan lainnya. Lakukan 1-3 kali dalam seminggu tergantung dengan jenis masker dan juga kulitmu. Yang keenam, gunakan moisturizer. Penggunaan moisturizer selain melembabkan juga dapat memperbaiki lapisan pelindung kulit. Selain itu, menarik air ke dalam lapisan kulit serta mencegah terjadinya penguapan dari kulit sehingga kulit kita tampak lebih segar. Yang ketujuh, menstimulasi kolagen dengan penggunaan retinoid. Retinoid merupakan turunan vitamin A yang berfungsi untuk mempercepat regenerasi kulit dan juga merangsang kolagen. Efeknya akan membuang sel kulit mati dan juga membuat sel kulit baru naik ke permukaan kulit sehingga kulit kita tampak lebih halus dan juga merata. Gunakan retinoid 1 kali dalam seminggu dan tingkatkan frekuensi ataupun konsentrasi sesuai dengan respon kulit masing-masing. Yang kedelapan, lakukan treatment di klinik. Treatment seperti IPL dan juga laser endiak dapat membantu mengatasi penampakan bercak kecoklatan dan juga meratakan warna kulit. Selain itu, tindakan peeling juga dapat dilakukan untuk membuang sel kulit mati dan juga merangsang pembentukan sel kulit baru. Yang kesembilan, gunakan sunblock atau sunscreen setiap hari. Penggunaan sunscreen dapat membantu melindungi dari paparan sinar matahari dan mencegah terjadinya penuaan dini seperti bercak pada kulit, kusam, dan kerutan. Sekian penjelasan mengenai 9 hal yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan kulit glowing. Sampai jumpa di video selanjutnya.